Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unboxing sangkar catok dari Kak Afrika dari Pagar Alam. Mungkin teman-teman yang mau pesen boleh langsung sama Kak Afrika Pagar Alam. Untuk yang baru nonton di video ini boleh subscribe. Pak share biar catoknya Kak Afrika ini banyak yang menyukai, biar tidak ketinggalan dengan video saya. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video saya. Jika ingin bertanya boleh, mungkin catoknya dari mana, nanti seolah yuk kita langsung aja kita unboxing ini catok dari Kak Afriko Afrika. Ini kemarin sempat nyasar teman-teman, kembali lagi ke pendopo, salah kirim, salah buat alamat saya ini. Alamat saya kan Tanjung Kupang, Sungai Payang. Yang ada ini apa ya? Sobekin sama anak saya kan. Tanjung Kupang. Iya, Tanjung Payang ini nih, yang ada ini, yang kemarin ini saya ubah lagi. Kemarin pihak JNT nelpon saya kemarin, jadi dia telepon saya langsung saya ubah lagi alamatnya. Tanjung Payang RT, salah lah tempat saya, wong Tanjung Kupang Sungai Payang. Semoga enggak pecah catoknya teman-teman. Catoknya udah sanak sini, udah sortiran berapa kali? Dua kali apa tiga kali lah. Gak ada karter, pakai pisau ini aja teman-teman. Nah, ini dia catoknya. Catok satu burung ketilang, teman-teman. Nah, ini catoknya. Nah, buka dulu. Kecil, memang saya pesan kecil ya, teman-teman. Kalau kayunya ini dari kayu Bambang. Pas ini nih, teman-teman. Kecil. Ini kalau ini contohnya punyanya Kak Yaucu, Yaucu Channel. Nih. Iya. Jadilah teman-teman. Bagus lah ini teman-teman. Menurut saya bagus. Pas. Oh. Pegangannya burung ketilang teman-teman. Nanti kita langsung coba ya teman-teman. Kemarin ada burung ketilang melawan. Entar lagi lah. Habis asar kita coba teman-teman. Hmm.
sini ada lubang anginnya, sini ada. Jadi burung nggak bakal nggak dapat apa namanya oksigen, otomatis dapat oksigen semua teman-teman. Sini juga ada nih belakang, belakang depan ada semua teman-teman. Ya udah sampai situ aja teman-teman. Yang mau pesen boleh hubungi, boleh saya nanti inbox saya apa gimana, nanti minta nomor handphonenya boleh saya kirim lewat komen nanti teman-teman, nomornya Kak Efriko. Oke, makasih teman-teman, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam barik hitam.